dan juga saya telah minta untuk DPSN untuk buat catatan atas isu replanting hutan di Perak dekat dengan 300 hektar. Saya telah minta DPSN untuk bagi report kepada saya situasi di bawah. Jerebu sekarang memang kita nampak dengan cuaca panas dan juga El Nino ini akan dilanjutkan sampai tengah April. Kita boleh nasihat sajalah kepada orang semua dengan penggunaan air dan sebagainya. Memang beberapa kawasan ada masalah dengan kekurangan air rawan, terutama kali di utara, iaitu di Kedah. Dan sekarang jabatan JMG sudah pun turun dan kita telah pun memulakan kekorekan di dalam dua tempat untuk dapatkan air dari bawah tanah untuk digunakan di dalam kawasan-kawasan tertentu. Kalau dalam beberapa hari dari sekarang kita tak dapat air, lepas tu kita akan do the best we can. Yang itu kita akan hantar lori-lori yang besar dengan air pada kawasan-kawasan tertentu. Tetapi saya telah arahkan jabatan air kita untuk buat kajian dan juga untuk beritahu kepada kementerian dan negeri kawasan-kawasan